Oke, akhirnya masuk juga. Bil, Dari tadi gue udah nganter. Beli iPhone baru nggak, Bil? Tadi banyak yang nanya Era nih. Kenapa nih Era melempem? Padahal iPhone-nya rame loh, katanya yang beli. Apa padahal kita tahu kan kayak consumer atau retail itu sebenarnya lagi bagus gitu. Mulai bagus lah istilahnya. Tapi Era ini jadi perlu sih gitu. Intinya sih, kalau lu tanya gue sekarang, kalau ada duit sih, daripada beli iPhone, mendingan gue cari barang apa yang lagi turun nih, jok, barang kita, jok. Mendingan gue beli atau apa di situ gitu loh. Karena kan sekarang marketnya apa, lagi, ya teman-teman mungkin tadi udah jelasin sama Jogi juga ya, sekarang market emang moodnya, bisa dibilang moodnya lagi nggak mood lah ya, ibaratnya gitu. Kalau diperhatiin, yang keluarin berita bagus gitu kan, marketnya cenderung akan lebih skeptis kayak oh ya good to hear gitu kan. Tapi apa malah mungkin di sell on news gitu kan. Kalau lu keluarin berita yang netral-netral aja mungkin turun dikit saham lu atau apa gitu ya. Lu keluarin sedikit berita jelek ya kan, laporan keuangan di bawah expectation gitu ya, waduh itu langsung apa ludes langsung turunnya gitu kan. Dan even worse sebenarnya satu ya Jok ya, contoh kayak emiten yang kita bahkan udah tahu earnings-nya tuh pasti akan kurang lebih angkanya segini turun gitu kan, begitu laporan keuangan keluar, wah orang pikir udah price in dong karena kan udah turun terus laporan keuangan, enggak, hajar lagi sekali lagi kayak gitu kan. Jadi apa memang apa we feel you lah kayak gitu kan, apa marketnya lagi memang nggak apa, satu sentimennya lagi mungkin kurang oke, kedua liquidity-nya lagi nggak ada. Jadi teman-teman perhatiin deh, rata-rata saham yang turun itu volume transaksinya nggak gede sampai gimana gitu. Tapi begitu ada yang haki dip, ya kan, beberapa lantai sekaligus dan apa harganya biasa akan turun dalam. Nah makanya sekarang sebenarnya kondisi kayak sekarang itu menurut gua lebih tepat untuk kita sebenarnya marketnya ini turun, saham-saham yang kita pegang misalnya lagi turun gitu kan. Itu benar-benar penurunan lately itu justify nggak gitu sama kinerjanya gitu. Kalau ternyata lebih banyak orang kayak panik atau apa gitu, mungkin justru bisa nambah beli lagi menurut gue gitu. Kecuali gitu kan, apa kalau misalnya memang resultnya jelek banget gitu apa, nah we need to consider apa our thesis lagi gitu. Tapi kalau ternyata ya sebenarnya contoh paling simpel nih Jok ya, misalnya barang kita apa yang kita suka ya. Ah, tunggu, misalnya gitu kan. Tunggu, begitu kalau laporan keuangan, gitu kan. Wah, cuma 190M, gitu kan. Mungkin orang kira dia cuma dari pegio mungkin 200M kali gitu, Jok, ya. Bukan cuma segitu, gitu. Tapi kan balik lagi simple sebenarnya, kan. Kalau hitung-hitung cuan dia dari pegio, itu kan one time, gitu kan. Dan selisihnya paling berapa sih? Ya kan, paling 150M, gitu kan. Tapi kemarin dan hari ini dia turun, itu market cap Tugu hilang berapa Jok? Udah lebih dari itu, 500M lebih mungkin kayak gitu kan. Nah, mungkin menurut gue barang-barang kayak gini yang apa kita mungkin bisa leader gitu loh, mungkin untuk average down atau mungkin beli lagi gitu. Iya, sebenarnya jadi kita rasional ya, mana yang beneran fundamental bagus tapi lagi murah atau diskon, nah justru itu hanya kesempatan kalau misalnya ada chance untuk average gitu ya. Billy agak nge-lag kah internetnya, bro? Agak muter-muter ya? Nah, ini udah lag. Internet gua kayaknya, internet gua. Oke. Ini, bro, kayak doit nih, Bill. Kan sebenarnya ambiar, ini udah ambiar part 1 waktu gopek 400-an. Sekarang sempat ambiar lagi ke 300, sempat 320-an. Nah, supportnya udah Gua ambil modem sekalian, Jok. Bentar. Gua ambil modem bentar. Nanti coba. Nah ini doit juga jadi banyak pertanyaan nih ya sebenarnya, kayak kenapa nih kalau dibilang chartnya sih nggak bagus definitely, karena naiknya cepat turunnya lebih cepat lagi gitu kan, dengan satu bar dua bar gini udah langsung balik ke support ya 326 340 support yang ketembus. Sebenarnya kalau kayak doit gini ya, sebenarnya kalau doit sih Jok simple, begitu konsorsiumnya sama salah satu konglomerat itu dianggap kalah sama apa untuk yang tambangnya White Haven itu, ya udah turun karena katalis dia naik
selama 2-3 bulan terakhir kan sebenarnya itu job gitu. Jadi begitu itu kalah ya udah sama market langsung dipanis gitu. Jadi ini kayaknya menurut lu titik wajarnya, ini kan orang bertanya-tanya dia akan stable di berapa, apakah kalau menurut chart ya kelihatan di 300 awal gitu sebenarnya udah mendekati sih kayak harga-harga titik wajarnya. Cuman kalau menurut lu sendiri dia akan berhenti sampai di berapa tuh Bill penurunannya sih sekarang berapa ini? Ya doi 340 atau 350 ya 346 tadi 10 malah Doit, oh iya yeah, sempat 320 ya malah ya. Oke, okay. Menurut gue sih Doit sih kalau di bawah 300 interesting sih Jok, gitu loh. Kalau di bawah 300 ya, menurut gue interesting gitu. Kalau di bawah 300, karena itu kan lo bisa lihat nih, pas yang kemarin dia resultnya sempat agak kurang atau kayak gimana, tuh turunnya kan sampai berapa nih? 264, 280, 300, habis itu pelan-pelan recover kan? Gitu. Jadi menurut gue sih kalau lu bisa dapat di bawah 300 sih mungkin ya kalau untuk Dwight bagus. Tapi yang agak gue sedikit concern nih malam ini Newcastle Coal udah tinggal 126 ya yang bulan November. Yang Desember 100 berapa nih? 133 gitu kan. Terus yang kontrak for the next one year rata-rata 140, 150 paling tinggi. Tapi rata-rata 130, 140. Ya nggak jelek sih. Cuma maksudnya apa ini perlu dilihat nih call-nya agak sedikit mulai apa, ya, itu. Turun ya gitu. Kalau gue mungkin kemarin lebih comfortable pas 140-150 oke okay lah bawahnya, tapi kalau ini udah agak sampai 120-130 sih ya kita harus agak sedikit lampu kuning menurut gue Jok, lampu kuning gitu. Oh itu tapi maksudnya karena orang spek doang atau ada demand yang melandai atau memang ya, sebenarnya menurut gue ya kalau kalau lu mau ikutin berita komoditi Jok ya it's very unique gitu, setiap hari itu sentimen bisa berubah gitu loh. Lu lihat Bloomberg deh, oil lagi naik dia bilang as supply tight ya kan, besoknya oilnya turun dia akan bilang concern about China weak demand gitu loh. Jadi menurut gue nggak bisa diikutin kalau sentimen kayak gitu gitu. Nah, sama paling sekalian update aja kali ya, mumpung lagi banyak yang nanya. Apa, kenapa wins resultnya oke okay gitu ya, nah, labanya naik quarter to quarter, tapi reaksinya turun. Pertama, ini sebenarnya udah ada yang jawab nih, yang Annie Kamsir gitu ya, itu bilang bahwa below expectation. Itu benar, below expectation teman-teman. Jadi sebenarnya, kalau teman-teman masih ingat, 2 bulan lalu, pada saat Wintermar itu mau akuisisi satu kapal, mereka keluarin kan, kayak mungkin limited review yang Juli punya earnings itu tuh satu hampir 1 juta gitu kan. Nah jadi orang berpikir dong Juli aja 1 juta hampir, harusnya over the next 2 months August September harusnya nambah juga minimal cetiau-cetiau lah gitu kan, jadi lu 3 juta gitu kan. Nah kenapa cuma 1,7, mungkin di situ apa market agak disappointed. Nah tapi ada penyebabnya, nah, gitu. Mungkin kalau teman-teman sebenarnya udah pernah sama Wins kontak-kontakan gitu kan, dapat email harusnya kemarin sore bahwa mereka pagi ini akan ngelakuin analyst meeting gitu kan. Nah itu tuh tadi udah analyst meeting dan dijelasin gitu kenapa earnings Q3-nya tuh di bawah ekspektasi, karena mereka ada cost expense yang lamsam itu repair and docking gitu. Jadi kan kapal kalau selesai kerja harus diperbaikin ya kan, harus di apa set ulang apa segala macam. Ini memang biasa seperti itu habis kontrak-kontrak yang panjang berakhir. Ibaratnya kalau kayak lu mobil ya kali Jok ya, udah dipakai perjalanan panjang apa, lu kan pasti harus maintenance apa segala macam. Nah, maintenance-nya itu cost-nya lumayan besar gitu dan ditaruh di bulan Agustus sama September waktu itu. Nah, sekarang kapalnya udah kerja lagi tapi cost-nya udah dibukuin duluan nih kemarin yang apa untuk dia repair sama segala macam. Jadi lebih ke situ sih, apa teman-teman mungkin sekalian kita bacain aja kali ya, karena mungkin belum tentu teman-teman tadi ada yang ikut. Terus dibilangin juga kalau dari sisi rates apa tahun depan harusnya mereka masih confident itu masih akan naik lagi lumayan ya, dan mereka bilang kita tuh masih di cycle awal untuk offshore drilling, dan mereka dari Wintermark expect cycle-nya tuh untuk bertahan minimal sampai tahun 2026 cycle-nya gitu.
panjang. Yep, betul. Gitu. Jadi ini cycle yang panjang. Jadi memang kalau tadi gue abis itu discuss sama Willy abis ini analyst meeting, memang di awal-awal cycle kayaknya kita harus get used to with this. Kalau masih ingat kuartal 3 wins tahun kemarin ya, kalau nggak salah ya, atau kuartal 1 tahun ini, gue agak lupa persisnya, itu juga kuartal 3 tahun kemarin. Juga sempat orang langsung turun begitu resultnya. Kenapa? Karena dia ada jual kapal yang lama, yang udah tua. Karena dia mau beli kapal baru. Nah, kapal yang tua rugi dong. Begitu dibukuin kan ruginya kan satu kapal misalnya 2 juta dolar. Itu tapi begitu dilapor gua langsung kesannya gede gitu. Dan, jadi memang untuk sektor yang kayak wins ini, this early cycle-nya, we have to, apa ya, bisa dibilang ya, kita harus get used to. Mereka misalnya kapal lama dijual rugi, wajar. Ya kan, lu kayak jual mobil lama lu, Jok. Biasa di bawah nggak ya? Pasti biasa di bawah. Biasanya ya, gitu kan. Jual di bawah, lu beli yang baru. Terus beli yang baru pun harus perbaikin dulu apa segala macam. Memang harus begitu. Nah, tapi nanti begitu cycle-nya udah lumayan stabil, nah, kita bakal lihat harusnya earnings-nya udah lebih stable. Nggak ada lagi yang one-off cost kayak yang kejadian Q3 tahun kemarin dan Q3 tahun ini. Gitu. Oke. Nah, kalau secara teknikal gimana tuh, Hans? Nih, tadi Jimmy nanya antri di berapa kok? Nah, kalau mau antri lagi. Sebenarnya kalau dari apa Wintermar ya, Jok ya, memang kemarin naik itu kan kita berharap dia masih naik terus betting ke dia Q3 punya report ya. Memang benar si Billy ngomong tadi ya, waktu awal-awal cycle ini memang kita nggak ngerti ya apa, selalu ada surprise ya Bill ya. Cuman ya ini balik lagi, kalau kayak tadi si manajemennya Wintermar kan ngomong awal cycle, jadi ya kalau dia rada choppy sih nggak heran. Cuman yang gue mau sorotin ya, Jok Bill ya, mau laporan bagus, laporan jelek, yang paling penting kalau yang jualan besar itu orang-orang jadi takut. Karena jadi kayak domino ya Bill ya, orang besar yang punya gede itu jualan, yang lebih kecil itu jadi takut, jadi ikut jualan, diikutin sama yang lain. Nah, kalau kita mau pegang fundamentalsnya, sebenarnya nggak ada masalah. Setuju sama si Billy tadi ya, sebenarnya earning, orang banyak naik, ini earningnya bagus, kenapa kok naik, kenapa kok turun gitu. Nah, cuman ya, tadi lu jelasin ya, below ekspektasi dari orang ya, dari market ya. Terus, di mana sih lu mau beli? Sebenarnya harga sekarang lu beli beri bagus, seenggak-enggaknya ya. Lu coba lihat, barang-barang semua yang turun, itu suatu saat dia akan rebound. Kenapa? Gua percaya kalau aset management atau fund segala macam, apalagi yang reksadana saham ya, dia harus maksimal cuma 10% cash-nya. At some point mereka harus beli. Ya tinggal sekarang dia mau belinya kemana ya. Mungkin portion untuk dia punya portfolio aset management itu nggak begitu besar di Wintermar misalnya. Kalau menurut gua harga sekarang itu bagus untuk lu masuk supaya waktu rebound dan orang-orang pelan-pelan akan ini digest ya. Oke, ini sebenarnya good company, cuman memang perlu waktu dan waktu ini harga sekarang ini sebenarnya udah valuasi jadi lebih murah ya. Nah, apalagi kalau misalnya itu oil price lu lihat sebenarnya nggak kemana-mana, orang bilang turun sebenarnya dia nggak kemana-mana, masih stable di sini ya. Once dia naik, gua masih percaya orang akan FOMO masuk ini sih. Kenapa? Lu lihat aja yang rugi itu masih nggak kemana-mana bos harganya. Ini Wintermar yang udah cuan, masa ini berantakan begini barangnya. Nah kalau mau masuk menurut gua sekarang, tapi memang yang harus di notes, market kayak gini tuh nggak bisa panjang. Maka kayak gini lebih choppy, so lumayan lebih pendek. Or kalau lu mau panjang, panjang sekalian pakai fundamentalnya, jangan banci gitu. Lu mau swing, tapi lu nggak bisa swing panjang. Ya udah lu main pendek banget atau panjang banget sekarang. Seenggak-enggaknya ingat Oktober November itu selalu kita punya bottoming, cenderung lowestnya dari IHSG. Sebenarnya jadi banyak barang murah loh. Harga sekarang lu beli 220. Seenggak-enggaknya waktu dia paling bawah itu rebound 5%, 10% jadi dapat duit loh. Ya, mengantisipasi window dressing ya, hopefully ada nanti di Desember ya. Ini nah, sekarang ya. Dulu fotonya. Nah, bicara soal window dressing ya, gue sedikit ini sih concern gue, tahun lalu ya, kita pikir window dressing. Terus yang perlu diantisipasi mungkin kayak gini, tahun lalu nggak window dressing, tahun ini mungkin window dressing, justru salah. kalau lu main roulette tuh ya, Jok ya, lu tinggal lu mau beli hitam atau merah ya. Kalau lu mau ikut trennya ya, Jok ya, abis hitam ya hitam lagi, terus merah ya merah lagi. Ya udah lu jangan anggap ini ada window dressing deh.
seenggak-enggaknya secara makro sekarang lagi nggak bagus ya. Kita udah jelas lihat US dollar kita juga kontrolnya susah. Terus dari apa namanya US 10-year treasury 10-year bondnya juga naik terus. So lu bayangin kalau setiap negara keluarin bonds untuk jaga kestabilan dia punya currency, itu jadi bingung juga ya. Kita jadi wait and see juga gitu. Oke, okay, ya, yang Hans bilang itu benar lah pokoknya. Kan kita udah discuss juga berapa hari ini gitu kan. Sekarang pokoknya bar ekspektasi market tuh sangat tinggi gitu loh. Lu berita bagus, bisa design all news. Which lu bisa lihat gitu kan dari, contoh ya, earning yang menurut gua bagus, itu Bank Mandiri. Itu menurut gua very strong earning gitu kan. Ya tapi market mungkin merasa, itu kan udah naik juga dari 2 bulan lalu. Ya asal all news aja deh, mungkin gitu kan. Again, pikiran semua orang yang jual kan bisa banyak. Kabur aja, raise cash, sell on news, apa. Contoh lagi, misalnya yang kita udah tahu pasti turun. Kayak Bevin. Gua rasa, Jok, kita kayak dari bulan lalu kita udah dengar juga kan, Pak Sujono bilang Bevin bakal flat. Yeah. Gitu kan. Which is ya benar, kurang lebih masih flat gitu kan di Q3-nya. Hajar terus pokoknya, buang ke bawah sampai 955 kemarin gitu kan. Betul. Mahal, itu kan, operationally. Apa kan? Apalagi minggu kemarin kan gue sama Filmon makan gitu kan sama itu wow strong ya bener strong angkanya ya tapi market pikir enggak turun di loan year padahal gara-gara MCOL gitu kan itu wah kayak gitu kan which is main gue bilang tadi banyak lah ya tugu apalah segala macem whatever you can mention lah banyak gitu apa kayak Wisni lah wow earningnya strong hari ini di Salcon News kan nah karena kenapa orang bilang oh itu kan udah naik tuh sebulan terakhir kayak gitu selalu akan ada excuse kalau gitu. Nah, tapi intinya yang gue highlight marketnya lagi kayak kurang ini aja. Gak enak ya. Kurang confident. Kecuali ya. Di barang-barangnya Pak Pepe gitu kan. Wah kalau turun apa aja mungkin dijual buat beli gitu kan. Barang Pak Pepe karena buat trading. Itu buat hedging ceritanya barang-barang gitu. Hedging ya. Aman, barang aman juga, barang aman. Ini nanya nih, nyambung nih, Petrov fundamentalnya gimana? Kan orang tahu ya kemarin rumor-rumornya lah sama cuan, tapi kan sempat ya ada berita sanggahan. Tapi secara fundamental sendiri sebenarnya menurut kalian gimana? It's quite cheap atau gimana tuh? Emang harga PBV-nya cuma satu gitu kan? Baru satu kali. Petrol sih sebenarnya kalau lihat dari overall kinerja ya, lo kalau lihat dari rasio apapun kayak, ya benar tadi bilang kayak book value dia termasuk yang tinggi ya kan jadi sekarang PBV-nya nggak mahal cuma satu kali terus juga lu lihat mau dari segi ada orang pakai PE pun kalau lihat pakai earnings tahun lalu sama tahun ini ya termasuk bukan yang mahal sampai gimana banget lah kayak gitu kan nah, jadi sebenarnya in terms of company wise menurut gua sih okay ya kayak gitu nah tapi balik lagi apa ya yang namanya bantah-bantahan itu biasa teman-teman, kayak gitu kan bantahan biasa, apalagi kan ingat yang ditulis tuh bukan tidak benar atau apa, dia bilang sampai saat ini belum ada informasi dari pemegang saham atau apa segala macam which is setahu gue, dimana-mana rumor M&A selalu gitu kok, pertama dibantah dulu apa segala macam ya kan tapi selalu ada kata-kata sampai saat ini, apa segala macam ujung-ujungnya nanti benar, gitu ya nah ya mudah-mudahan ya tinggal masuknya pas merah aja jangan pas hijau baru hajar kayak kemarin pas naik 49 tuh FOMO makan atas nah jangan gitu justru pas lagi merah pelan-pelan halo Koko Gencar Cicu Ai wah ini lagi pada rajin lihat live IG ya cuma lagi pada gabut brand tuh kata Cicu Ai oke brand tuh gimana ya secara valuasi mahal. Teknikal deh. Valuasi mungkin udah orang udah bisa nilai sendiri ya. Tapi kalau teknikal ini kan sesuatu yang strong uptrend gitu. Mungkin didukung volume, turnover-nya tinggi. Which is confirm dong bahwa ini naik. Tapi lu how mengukur target price-nya secara teknikal, Hans, kayak gini? Sebenarnya kalau lu mau ukur target price, ya bisa aja, Jok, ya. Tapi kan target itu just number, Jok. Lu nggak bisa ngomong. Jadi pasti kena di sana. Mungkin bisa lebih dikit, kurang dikit, wajar. Tapi sekarang, ya lu riding the momentum aja, ya. Apalagi kan kalau semuanya lu lihat ya, yang kayak kemarin gue bicara, ini kan musim dekat-dekat November ini orang-orang pada
ini ya prepare untuk rebalancing punya MSCI ya. Mungkin nggak dia masuk rebalancing MSCI? Ya, kalau semuanya lu percaya sama dia punya ini bisa masuk rebalancing MSCI, ya lu betting ke sini lah. Seenggak-enggaknya, Jok ya, barang-barang seperti ini ya lu lihat masyarakat punya berapa dan ownernya punya berapa. Menurut gua kalau semuanya bagus, ya menurut gua valuasi gua nggak berani, Jok. Tapi kalau lu lihat technical, ya selama dia naik ya lu riding the wave aja, bos. Sekarang lu cari. Kalau lu perhatiin ya, ya. Kalau lu perhatiin Jok Hans ya, sebenarnya sekarang barang-barang yang lately lagi oke, strong, itu barang-barang yang punya karakteristik, menurut gua ada satu karakteristiknya. Saham beredarnya itu dikit. Gitu. Exactly. Saham beredarnya dikit, itu satu, dan kita belum tahu juga, owner bisa jadi punya nomini ini apa segala macam itu. Jadi barang di publik lebih dikit lagi. Jadi masih lebih gampang apa untuk dikontrol. Tapi kalau lu perhatiin barang yang barangnya berserakan di mana-mana, apalagi barang yang mungkin yang punya fund ada, retail gede ada, apa segala macam. Nah, itu tuh biasa apa beda. Jadi menurut gue sekarang yang lagi bertahan itu company yang public shares-nya tuh nggak banyak. Yeah. Gitu. Nih, baru sekilas info nih, belum gue lupa, Hans. Login dulu, gak usah kelaporan keuangan tuh. Ruginya sih makin bengkak. Mati. Tiga sih. Mati dah gue. Even bigger daripada Q1, Q2. Jadi lu besok mesti itu tuh, liatin tuh. Tapi nggak apa-apa, kan. Karena gue tahu itu barang-barang begini, balik lagi, lu percaya cycle sama tema atau enggak? Kalau percaya sama cycle sama tema ya begini sih bakal kena ini. Mungkin sekarang secara bid offer dia enggak begitu liquid ya. Tapi waktu itu barang-barangnya temanya jalan, itu semua bakal liquid, bos. Nah, tadi bicara lagi dikit soal, balik lagi ya soal brand. Ya kalau lu mau masuk brand harga berapa ya, gue rasa 4520, 4530 ya lu masuk aja. Apalagi kalau sekarang targetnya netizen nih ya 5.000 sampai 6.000, ya udah lu percaya itu selama nggak break trend dari minornya ya lu masuk aja, bos. Kalau lagi pullback ya lu dapat bonus lah, seenggak-enggaknya lu jaga aja risikonya. Sekarang lu paling benar ya jaga risikonya aja. Kayak Herme itu kata Cicu Ai, nah itu benar juga itu Cicu Ai ngomong ya. Gue jadi ingat waktu zamannya COVID dulu ya. Gue nggak ngerti orang-orang beli jam ya udah mahal belinya lebih mahal nggak apa-apa gitu. Itu sama kayak Brampton lebih mahal ya lu belinya lebih mahal selama dia ikutin tren ya udah nggak apa-apa ya. Sekarang nggak beda lah sama sekarang lu ikutin tren, kalau dia lebih mahal ya lagi murah dikit ya lu makan lah, lu riding the wave. Okay. Nah ini kok Gencar ngomong ASLC ya, sebenarnya benar juga, mungkin ada perbaikan gitu kan dari sisi operasionalnya, tapi sebenarnya liquidity kan agak kecil. Kalau technical nih ada chance nggak, harga sekarang udah below 80 tuh sebenarnya udah kayak almost all time low kan ya, sebenarnya murah banget loh. Jadi sebenarnya gini, kalau lu mau lihat bisa nggak trading di saham yang uptrend, yang downtrend? Bisa, lebih gampang lu cuan waktu sahamnya downtrend. Ya jadi kalau lu udah memang tahu dia downtrend, lu tawarnya sepelit mungkin, bos. Kalau udah tawar pelit, lu udah sedapat ini, ya lu harus happy dengan cuma 3-5%, ya lu ambil lah. Kita udah tahu barangnya lagi downtrend kok, gitu loh. Lu ngomong fundamental seperti apa ya, fundamental tuh nggak berubah setiap hari. Yang berubah setiap hari cuma pergerakan market doang. Oke. Okay. Mood orang juga beda. Mood orang juga berubah tiap hari. Iya. Itu juga tuh. Tapi mood sama dua hari ini udah sama sih. Sama-sama bete lihat barangnya nih. Nah ini kalau tadi bilang barang saham yang berapa sih yang dikatakan dikit public share-nya kan less than 10%. Besok-besok boleh Hans nih di sortir dari 850 saham mana saham yang saham beredarnya kurang dari 10%. Nanti kita discuss lagi gitu kan. Nah, itu jadi PR berikutnya ya. Nanti boleh tuh bahas sama Cicu Ayo Go Gencar. Mana saham-saham yang beredarnya dikit? Ini menarik gitu ya. Itu Pani juga beredarnya dikit harusnya. Itu ya. Pani cuma 4% real flow publiknya. Gua nggak tahu nomininya berapa ya. Bisa jadi ada nomini lagi. Di luar yang kita tahu, Mil, kita nggak bisa ngomong lah. Tapi kan seenggaknya lu tahu masyarakatnya banyak. Yeah. Masyarakatnya tergantung. Kita ya masyarakat atau bukan nih? Iya. Tahu-tahu pakai jadi, tahu kan. Iya. Jadi jangan dianggap kalau masyarakat itu artinya semua retail gitu. Hmm. Contoh ya, gue paling kadang-kadang gue suka diomongin gitu kan. Wah, gila. Contoh.
ESA publiknya lebih dari 50%, ya gitu kan. Wah, gue bilang ini mainnya agak kurang jauh nih, gue bilang nih. Menurut lu ESA publiknya 50% kayak gitu. Contoh lagi lanjut. Apa kayak misalnya barang apa ya yang publiknya katanya gede. Ah, ada deh kayak gini deh. Contoh kayak perusahaan kita sendiri deh, Trim. Wah, gila, publiknya 50%. Gua kalau ngeliat debit over kok kayaknya nggak gitu ya. Tapi ya, gue bilang, gue nggak bisa komen, gue bilang ya, up to you. Jadi kalau kita mau lihat real float itu berapa, jangan cuma mentah-mentah percaya yang di RTI aja, oh 50%. Bener, karena itu di bawah 5% semua, teman-teman. Kalau ada yang nomenin 4%, 3% apa, semua akan masuk ke publik gitu. Jadi harus dilihat tiap hari bid overnya kayak gimana. Reflect akhir-akhir ini barang tuh yang publiknya gede banget gitu. Ya, nah itu yang harus sering rajin-rajin dicari tahu gitu ya. Nah, kalau misalnya tahu kayak gitu, ya mungkin faktor X-nya dia nggak terlalu liquid mungkin. Tapi kan itu faktor positifnya dia jadi lebih gampang untuk dikerek gitulah ya bahasa kasarnya. Nah, ya nanti kita coba. Tapi itu pun ada satu, menurut gua ada satu catatan lagi, Jok. Beredarnya dikit tuh? Dan ownernya ada agenda di situ. Kalau beredarnya dikit, ownernya nggak ada agenda, terus lu beli masuk kayak begitu aja, ya udah kata ownernya selamat menunggu. Karena gue nggak ada agenda apa-apa gitu, lu masuk sendiri ya gitu. Ada lagi Bill, kabel berikutnya, ownernya punya duit. Kalau ada duit, mau pakai apa? itu benar. Kalau barang beredar dikit, ownernya kepengen naik, tapi ownernya nggak ada duit, ya sama aja bohong juga. Apa? Benar. Aja. Jadi lu harus punya banyak checklist. Beredarnya dikit, benar. Menurut gue yang dibilang sama Cicu ya, di bawah 10% tuh udah oke lah. Karena kalau di bawah 7,5% kan lu dipanggil buat tambah free float juga kan anyway kan. Jadi di bawah 10% tuh udah checklist pertama. Kedua, ownernya lagi ada agenda nih. Mungkin dia mau ngapain lah, corporate action atau apa. Ketiga, iya, ownernya harus kaya gitu kan. Kalau lu cari saham yang beredar dikit, tapi ownernya kere atau apa kayak gitu, ya sama aja bohong gitu. Kalau kehabisan bensin buat konsorsium lagi pusing. Paling alergi tuh Cicu Ay sama yang miskinmologi ya. Ya nanti kita bisa bahas tuh ya, kita ngopi-ngopi kita bahas emitennya apa aja nih sama Cicu Ay. Oke, kalau gitu seru banget sampai ngakak. Thank you banget teman-teman, thank you Cicu Ay, thank you Ko Gencar, thank you Bro Billy, Bro Han, teman-teman semua ya. Nanti kita kembali lagi di live IG berikutnya dengan topik-topik yang tadi ya kita harusnya kita bahas tadi mana. Oke, okay? Bye-bye. Okay. Semua. Bye-bye. Good. Bye-bye.